Assalamualaikum, nama saya Isham Jalil. Saya ingin support TikTok kawan-kawan eh. Jadi Pak Mus, pergilah pada TikTok Pak Mus. Dia ni adalah penyokong tegar bosku eh. Pak Mus selalu ada di mahkamah. Hari ini saya ada di mahkamah dengan Pak Mus. Dia selalu apa orang kata mengikuti perkembangan kes bosku di mahkamah. So ramai-ramai like dan follow Pak Mus. Dan juga Aizat, pergi kepada AATV. Saya pun tengok AATV ni. AATV ni selalu ada mahkamah. So apa perkembangan pasal bosku, boleh follow Pak Mus dengan follow Aizat. Ini daripada lama ni saya tahu, daripada awal-awal dulu kan ikut bosku di mahkamah. So terima kasih banyak-banyak. So sama-sama lah kita berdoa, InsyaAllah Datuk Najib dapat pembelaan yang seadilnya. Dan kita harapkan berkenaan dengan isu addendum tersebut akan dapat diselesaikan secepat mungkin supaya dapat Datuk Najib dapat balik rumah secepat mungkin. InsyaAllah kita doa sama. So harap addendum tu wujud dah? Pada saya, kalau ikut kenyataan daripada Perdana Menteri dia tak nafi addendum tu tak ada. Cuma dia kata, Anwar kata kena melalui lembaga pengampunan. So kalau addendum tu tak wujud, mestilah dia kata tak ada terus macam Saifuddin Nasution. So sekarang dia, pada saya tak rasa dia boleh kata addendum tu tak ada. Kalau dia kata addendum tu tak ada, sekali addendum tu ada. So nanti Perdana Menteri pula kena apa kata ditangkap menipu derhaka. So isunya begini, isunya belum lagi berkenaan dengan ada orang kata tak sah lah sebab tak melalui lembaga pengampunan dan sebagainya. Isu yang lebih besar adalah siapa yang sorok benda itu. 2 bulan sorok. So bukannya pada mana-mana individu untuk tentukan sama ada addendum itu sah atau tidak dulu. Kalau awak tak mengaku addendum tu ada, siapa yang mana-mana ni yang kata addendum tu tak sah lah apa benda bukan pada dia. So sepatutnya bila addendum tu ada, maka usaha perlu dibuat secepat mungkin untuk memastikan addendum itu dapat kepada Datuk Najib. Sebab tidak, itu ada berkenaan dengan Datuk Najib. Tak boleh kata, oh dia pula sendiri buat keputusan addendum, orang lain pula sendiri buat keputusan addendum itu tidak sah dan sebagainya. So isunya siapa yang sorok, kenapa disorok selama 2 bulan itu, itu adalah isunya. So bayangkan addendum itu ada, lepas itu ada orang sorok. So maksudnya for the last 2 bulan ini, Datuk Najib di dalam penjara Kajang itu adalah wrongful decision lah. Bayangkan kalau addendum tu ada, lepas tu addendum itu memang titah si paduka baginda yang Dipertuan Agong mengikut perlembagaan. 2 bulan orang suruh dan dia sepatutnya berada di rumah. Macam mana keadilan kepada Datuk Najib ini? Kalau orang lain yang saja melengah-lengahkan perkara ini, tak apalah duduk rumah sambut hari raya dan sebagainya. Tapi cuba bayangkan awak dalam penjara, setiap detik, setiap saat, setiap minit, setiap jam itu macam mana? Bukan boleh tunggu-tunggu, bukan boleh delay-delay selama selama 2 bulan dan sebagainya begitulah. Lepas itu ada orang kata serah pada mahkamah. Ini saya tak setuju. Saya tengok ada pandangan daripada pakar undang-undang yang lain. Dia kata perkara ini perlu diselesaikan di peringkat kerajaan. Sebab ini titah si paduka baginda Tuan Agong melalui addendum itu. Sesiapa yang pernah tengok addendum itu kena keluarkan addendum itu yang mana. Lepas itu kalau Anwar kata kena pergi lembaga pengampunan, macam saya cakap lah, apa susah sangat? Reconvene jelah lembaga pengampunan. Sebab dalam perlembagaan, perkara 42, kurungan 1 dan kurungan 4, dia tidak kata bila lembaga pengampunan itu perlu bersidang. Dan dia juga tidak kata lembaga pengampunan perlu membuat keputusan kepada titah si paduka baginda agung yang sama. So maksudnya macam mana? Kalau Anwar kata perlu melalui lembaga pengampunan, ada orang kata tak payah, ada orang kata perlu. Tapi katakanlah kita andaikanlah pendapat undang-undang perlembagaan mengatakan bahawa perlulah ikut lembaga pengampunan. Apa susah? Panggillah lembaga pengampunan. Sekali lagi, sebab titah si paduka baginda Tuan Agong dalam addendum itu, kalau addendum itu ada, tidak boleh tiba-tiba tak sah dengan pertukaran agung.
So memanglah agung bertukar, tapi titah dia tetap sah. Kalau benda itu ada, so tak boleh kata, oh sekarang agung dah tukar, titah masuk pada ketika itu tidak sah. Kalau macam itu, semua undang-undang yang telah ditandatangani oleh si Pertubuhan dan Agung yang lepas-lepas itu tak sah lah. So sekarang ini, kita nak tahu siapa-siapa yang berkaitan itu, tunjukkan addendum itu ada. Kalau dikatakan addendum itu diserahkan kepada kerajaan, siapa dalam kerajaan ada, siapa yang suruh. So sebab itu saya tengok melalui kenyataan Perdana Menteri, dia tak nafi benda ini ada. So kalau dia betul-betul yakin benda ini tak ada, nafi je lah terus. Dan kalau benda itu ada, benda addendum itu ada, maka kita pergi pada perlembagaan kalau diperlukan untuk lembaga pengampunan reconvene balik, buat lembaga pengampunan. So formalize baliklah titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong itu. Kalau diperlukan Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang sedia ada untuk di apa kata diberi berkenaan dengan hal ini, so tanggungjawab kerajaan lah untuk orang kata mempersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang sedia ada. Apalah susah sangat, kecuali kerajaan hari ini tak mahu. Kecuali Anwar Ibrahim ke ataupun Zalina ke Zahid Hamidi ke siapa-siapa ke main wayang aja memang tak nak kata Dato' Najib keluar. Ada macam-macam alasan lah kena pergi lembaga pengampunan lah. Katakan awak jadi Perdana Menteri hari ini, katakan lepas tu katakan ada pendapat undang-undang kata okey benda ini kena pergi lembaga pengampunan. Apa mus apa awak buat? Panggil je lah lembaga pengampunan betul? Pengampunan ada 4 orang betul? Dalam tu awak panggil balik semula. So kita tengoklah sekarang ni lembaga pengampunan apa sahkan tidak benda tu. Kalau lembaga pengampunan yang tak sahkan, maksudnya kerajaan lah yang tak nak bagi, betul? Tapi apa-apa pun sebelum kita pergi tengok macam yang saya cakap tadi melalui lembaga pengampunan dan sebagainya, ini tidak perlu pergi ke mahkamah. Itu panjang-panjang itu. Sebelum kita pergi ke pelaksanaan lembaga pengampunan dan sebagainya, so siapa-siapa yang pernah nampak benda itu yang telah dinamakan oleh Dato' Najib dalam dalam apa kata dia punya filing apa judicial review itu, dia kena respon. Kalau ada cakap ada, kalau tak ada cakap tak ada, habis cerita. Jangan menipu. Bila surat tu ada, we take it from there lah. Dan surat itu perlu diserahkan kepada Dato' Najib, bukan pandai-pandai orang pergi suruh. Serahkan kepada Dato' Najib dan serahkan kepada peguam Dato' Najib. Lepas itu nak tentukan sama ada sah atau tidak, itu kita apa peguam Dato' Najib dengan pihak Dato' Najib tahu lah apa nak buat. Macam mana? Bukannya dia sendiri titah agung disuruh. Awak pernah dengar ada titah agung disuruh? Tak pernah. Titah agung ni perlu diwar-war. Kalau ada yang orang suruh titah daripada Kementerian Agung, maksudnya itu adalah satu kesalahan jenayah pada saya. So itu jelas.